Alright, sudah awal bulan lagi. Kembali saatnya memainkan game-game baru karena pasti kalian sudah nabung untuk menyiapkan game-game kacau pada bulan ini. Karena gue akuin game bulan ini susah untuk pada ditolak. Gue hanya ngerekomendasiin 7 game aja yang tentunya buat gue menarik. Semoga buat kawan-kawan juga menarik. Jadi, siapkan uang kalian dan kalau perlu nggak makan bulan ini, terlalu GG soalnya. So, hebat nih, beberapa game yang kali ini gue rekomendasiin patut buat dipertimbangkan. Game apa aja yang akan rilis bulan ini dan tentunya bikin kantong kalian tipis, ini dia The Gameless. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Starfield, game yang dibuat sekaligus dipublikasikan oleh Bethesda, sebuah proyek ambisius dari Bethesda. Udah terlalu sering berita game ini berlalu lalang pastinya, udah cukup banyak hal yang dibahas soal game ini. Game ini menceritakan sekumpulan grup gitu yang ngejelajah luar angkasa untuk mencari kumpulan artefak yang mereka yakini menjadi jawaban misteri peradaban manusia. Nanti akan ada beberapa fraksi seperti The Freestar Collective yang digambarkan sebagai Peacekeeper, lalu The Crimson Fleet sebagai bajak luar angkasa, pembajak mereka. Ini tuh bisa milih gak sih gue mau di mana? Atau emang nanti kita berada di tengah-tengah aja? Misinformasi. Jadi yang tahu coba komen ya. Kali bisa milih kubu. Game yang ngejanjiin eksplorasi luar angkasa, akan ada 1000 planet yang bisa kita datangin. Bahkan ada 300 ending di game ini. Gokil. Selain eksplorasi, tentu banyak hal yang bisa dilakukan di game ini. Seperti kostumisasi pesawat, crafting senjata, bunuh-bunuhin monster selain pembajak tadi, ngebangun base gitu untuk ngelola sumber daya, dan masih banyak lagi. Game ini akan rilis pada 6 September 2023. Jika kawan-kawan tertarik, bisa mainkan game ini di Xbox Series X and S dan PC melalui Steam dan Microsoft Store. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be. A mysterious infection continues to spread across the globe. We should get out of here. Eternites, game yang dibuat sekaligus dipublikasikan oleh Studio Sign. Game action RPG dengan dating simulation. Gitu kali ya bisa gue bilang. Malum, kabarnya ini game terinspirasi dari Persona. Game ini berlatar di tengah-tengah kiamat karena ada sebuah kejadian yang ngebuat semua manusia menjadi monster. Setiap harinya punya aktivitas yang berbeda-beda. Dari nyelesain dungeon yang disebut wall untuk nyari sumber daya, di dalamnya tentu ada berbagai monster, puzzle, trap, dan beberapa minigame yang bisa kita mainkan untuk mendapatkan super daya lebih dan XP tambahan. Lalu pacaran, atau menjalin koneksi ke karakter lainnya. Akan ada beberapa ciwi-ciwi yang akan nemenin kita selama perjalanan dan kita diharuskan berhubungan baik dengan mereka. Karena semakin baik, benefitnya adalah akan membuka skill khusus dari masing-masing karakter. Ada sistem kalender gitu, di mana kita harus bisa membagi waktu. Kapan harus explore dungeon dan kapan harus bisa meningkatkan kedekatan kita terhadap karakter-karakter yang ada. Bermain sama waktu lah pada akhirnya. Karena dengan begitu akan memudahkan kita sebagai pemain untuk bisa menentukan ritme permainan. Game ini akan rilis pada 12 September 2023 dan jika kawan-kawan tertarik bisa mainkan game ini di PS4 and Vive dan PC melalui Steam dan Epic Games Store. We need to stop it. I knew I shouldn't have done this. The Crew Motorfest, game buatan Ubisoft Ivory Tower dan dipublikasikan oleh Ubisoft. Kabarnya, seri ini menjadi pembuka untuk perombakan serta pembaharuan dari The Crew series yang sebelumnya.
Gue ngerasa Ubisoft sendiri ingin sekali mengembangkan game balap mereka dan menjadikannya salah satu franchise besar di luar dari genre yang biasa mereka garap seperti di Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, dan lain-lain. The Crew Motorfest, cerita yang sederhana dari semua game bergenre racing open world. Kali ini berlatar tempat di Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Menjadi tuan rumah di salah satu festival balap paling bergengsi sepanjang tahun di Motorfest. Akan ada beberapa medan jalan seperti jalan di Honolulu, kawasan Gunung Merapi, perhutanan, karena tentu akan ada off-road dan menampilkan keindahan dari Hawaii lainnya. Akan ada lebih dari 610 kendaraan yang tentunya bisa kawan-kawan modifikasi juga, mulai dari mobil-mobil Eropa macam American Muscle atau mobil-mobil Jepang juga ada untuk menghiasi The Crew Motorfest. Game ini akan rilis pada 14 September 2023 dan jika kawan-kawan tertarik bisa mainkan game ini di PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Epic Games Store dan Ubisoft Store. NASCAR Arcade Race, game buatan Team 6 Game Studios dan dipublikasikan oleh Game Mill. Buat yang tahu game NASCAR Rumble era PS1 tentu nggak akan asing sama game satu ini. Pembedanya tentu nggak ada item seperti es, angin puting beliung, listrik, dan lain-lain itu nggak ada. Tapi gua rasa game ini nggak akan kalah serunya. Akan ada berbagai macam track di sini, seperti Talladega Super Speedway, Daytona International Speedway, dan masih banyak lagi. Selain balapan yang tentunya bisa co-op bareng kawan-kawan kalian, mobil-mobil di sini juga bisa dikostumisasi. Mulai dari cat, ada pelek, spoiler atau wing gitu, efek visual, wah banyak banget sih ini kalau disebutin. Terus ada beberapa mode yang bisa kawan-kawan mainkan. Salah satunya tentu single player yaitu Career NASCAR Cup Series. Yang lainnya ada Quick Race dan juga Time Attack. Jadi buat kawan-kawan yang suka sama game racing tapi tetap bisa santai dan seru, mungkin bisa coba game satu ini. Game ini akan rilis pada 15 September 2023 dan jika tertarik kawan-kawan bisa mainkan game ini di Nintendo Switch, PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Steam. Wandering Sword, game buatan The Swordman Studio dan dipublikasikan oleh Spiral Up Games. Game RPG tuh kuat banget sama unsur Jepang atau enggak cerita soal Jepang. Tapi ini agak lain, dimana game klasik RPG dengan gaya pixel art 2.5D ini punya unsur China. Sentuhan Tiongkok dari berbagai unsur di dalamnya. Entah narasinya, gameplay, mekaniknya, musiknya, bahkan budayanya. Game yang menceritakan seorang pedagang bernama Yueni yang terjebak dalam pertempuran antara dua kubu dan harus melarikan diri. Setelah kejadian tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri, Yueni akan berlatih bela diri untuk berharap bisa menyelesaikan perselisihan dan bahkan mampu membuat sejarah Wuxia Tiongkok. Lebih kurang sinopsis singkatnya begitu. Untuk combat systemnya, game ini pakai turn-based tactic gitu, kayak main catur. Sebenarnya yang kayak gini gue kurang suka, tapi tetap nyaman kok, karena efek jurusnya keren-keren. Sempat gue mainin demonya yang lumayan lama juga, jadi harus banget mikir dan pasang strategi terbaik karena ini adalah turn-based tactic. Game ini akan rilis pada 15 September 2023 dan jika kawan-kawan tertarik bisa mainkan game ini di PC via Steam aja. Lies of P, game buatan Round X Studio dan dipublikasikan oleh Neowiz. Game yang mengadaptasi dari cerita dongeng Pinocchio yang mereka jadikan game bergenre soulslike.
pasti cukup banyak yang tahu soal Pinocchio, film masa kecil perjuangan Pinocchio dalam mencari penciptanya. Punya ciri khas kalau bohong hidungnya panjang, tapi di sini dibuat dengan sudut pandang berbeda dan dijadikan game bergenre Souls-like. Game ini bercerita tentang boneka humanoid bernama Pinocchio yang terbangun di stasiun kereta terpencil di kota Krat yang dilanda kekacauan dan kegilaan. Kota Krat sendiri diceritakan adalah sebuah kota yang dulunya makmur karena industri perbonekaan, tapi sekarang berubah. Kota ini perlahan-lahan jadi penuh kekacauan, darah di mana-mana, dan segala hal yang kelam. Kota Krat sendiri terinspirasi oleh era Belle Époque, semoga nggak salah baca, di Eropa. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dan juga merupakan lambang kota yang runtuh dan telah kehilangan kemakmuran. Lalu ada quest tambahan di mana namanya Quest of Lie atau quest bohongan yang tentunya akan mempengaruhi cerita di dalam game. Selain itu, tangan dari Pinocchio akan bisa berubah-ubah menjadi berbagai macam bentuk senjata. Lalu ada alunan musik klasik choir yang ngebangun atmosfer di dunia gothic gitu ala Bloodborne. Game ini akan rilis pada 19 September 2023 dan jika kawan-kawan tertarik, bisa mainkan game ini di PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Steam. Harvest Moon: The Winds of Anthas, game yang dibuat sekaligus dipublikasikan oleh Natsume. Gue sebut aja ini seri terbaru dari game Harvest Moon yang tentunya entah kenapa buat kita semua, para gamer yang lahir di era 90-an gak bisa bosan sama game satu itu. Harvest Moon Back to Nature. Gue berharap itu game ada remasternya sih. Remaster aja gak apa-apa, untuk bisa gue mainin di PC tanpa harus pakai emulator. Biar lebih HD misalnya, biar lebih asik gitu. Kembali ke gamenya, Harvest Moon: The Winds of Anthas. Game yang mengambil latar di sebuah negeri bernama Anthas yang harmonis dan damai serta dijaga oleh Harvest Goddess dan Harvest Sprite. Tapi, suatu hari negeri ini mengalami bencana letusan gunung berapi dan ngebuat Harvest Goddess dan Harvest Sprite berusaha keras agar penduduk Anthas aman. Hal menariknya buat gue adalah, akan ada 5 desa dengan keunikannya masing-masing, mulai dari musim, wilayah sampai penduduknya berbeda-beda sesuai dengan desanya masing-masing. Ini berarti akan ada experience yang berbeda di tiap tempatnya. Menarik. Sisanya harusnya sama, nanem, manen, rawat hewan, update perkakas, dan hal-hal umum yang ada di game Harvest Moon. Game ini akan rilis pada 26 September 2023 dan jika tertarik, kawan-kawan bisa mainkan game ini di Nintendo Switch, PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Steam. Untuk bonus, mungkin ada beberapa yang kawan-kawan bisa coba. Pertama ada Inspector Gadget, Matt Simportney. Buat lo yang kelahiran 90-an pasti tahu series dari film Inspector Gadget. Kurang lebih gamenya akan mirip-mirip ya sama filmnya. Bisa ngeluarin berbagai alat kocak tapi keren untuk ngebantu misi si Inspector. Ada banyak minigame yang bisa dicoba, ada mode multiplayer dan lain-lain. Gamenya akan rilis pada 14 September dan jika tertarik kawan-kawan bisa mainkan game ini di semua platform dan untuk PC hanya via Steam. Let's go! Inspector Gadget is always ready. Ada Mortal Kombat 1, bagi lo pecinta gore dan fighting sekaligus. Mungkin ini bisa dibilang sebuah game reboot dari seri Mortal Kombat, sebuah dunia yang diciptakan oleh Fire God Liu Kang. Gamenya akan rilis pada 20 September dan jika tertarik, kawan-kawan bisa mainkan game ini di semua platform dan untuk PC via Steam dan Epic Game Store. All of Outworld is grateful for his service. Terakhir, ini game lucu banget dan buat seru-seruan bareng keluarga dan kerabat pasti asik banget. Party Animals. Untuk gambaran mungkin kawan-kawan tahu game Human Fall Flat.
Nah, konsep Party Animals lebih kurangnya sama. Bedanya tentu akan ada hewan-hewan lucu yang jadi karakternya. Game ini akan rilis pada 20 September dan jika kawan-kawan tertarik, bisa mainkan game ini di Xbox dan PC, melalui Steam dan Microsoft Store. Orange Cat, Canada Goose, Bullshit, a regular duck that looks like absolutely no one. All of these animals have very fancy outfits. Bulan September seperti surganya para gamer untuk bisa mainin game-game santai sampai sekelas AAA. Jadi, dari beberapa game yang gua rekomendasiin, ada yang tertarik? Coba kita ngobrol di bawah, maksudnya di kolom komentar. Kalian pilih game apa dan kenapa? Itu dia di gamelist bulan September tahun 2023. Semoga bisa menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya yang suka main game. Kita akan bertemu bulan depan di gamelist lainnya. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day and dadah.